Halo, Bray. Balik lagi sama gue, Bernard, dari Benteng Daging. Jadi, kita udah lama nggak bikin konten karena saking padatnya kita ada expand juga Benteng Digital. Nah, sekarang kita lagi bongkaran nih. Kalian bisa lihat tadi Evergreen. Ini kontainer kita dari Spanyol lagi bongkar. Nih, kontainernya 40 feet. Jadi, kita di dalam sini ada barang 26,5 ton. Nah, kita kasih lihat kalian intip. Ini kita lagi proses bongkar. Dari pagi tadi kita dari jam 9 bongkar. Kalian bisa intip. Yoi. Wah, itu barangnya barang Spanyol. Nah, itu dia si kotak hitam. Ya udah, kita lihat lebih detail. Jadi kalian tahu proses pembongkaran daging babi import seperti apa. Oke, ciao. Oke, Bray, kita udah di ini, di atas, tadi kan kita di bawah. Nih, kalian bisa lihat. Tuh, barang-barangnya, totalnya, ini totalnya. Oh, 26,5 ton. Nah, prosesnya kayak begini nih. Jadi dari kontainer, kalian bisa lihat. Kayak begini, per palet kita susun rapi. Ini barangnya, barang-barang legend. Ini dalam-dalam kontainer kalian bisa lihat nih, kayak begini nih. Tuh, kalian bisa lihat. Jadi tadi kontainer yang gede itu 40 feet, dia isinya full. Full kartonan semua kayak begini. Untuk produknya kita ada 9 item. Jadi setelah dari kontainer, palet, kita teli segala macam, masuknya ke chamber. Masuk chamber kayak begini nih. Nih. Jadi susun kayak begini, di lorong. Nanti di lorong kita tunggu masuk ke chamber. Chambernya segede ini nih. Chambernya kalian bisa lihat. Segede ini. Ya. Tuh dia chambernya. Oke, ini dia chambernya. Ini barang-barang ada tikan, ada koren, ada Danish Crown. Jadi ini penyimpanan akhir sebelum keluar. Ya, Bray. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian yang mau, stok kita seperti yang kalian lihat, ada banyak, kalian bisa pesan. Tapi kalau khusus koren, ini barang langka, barang spesial, kalian kalau mau pesan bisa ikut pre-order. Ya. Jadi kita datengin langsung dari Spanyol. Ya. Oke, Bray, sebelum kameranya membeku, kita udahin ya. Nah, kalau kalian mau tahu jenis produknya apa, kalian bisa lihat produk-produk kita di short YouTube, ya. Jadi, ntar kita bikinin semua videonya. Oke, kalau kalian yang mau juga, bisa kontak ke Benteng Daging untuk nyobain barang telah lama hilang ini, ya kan? Ada yang hilang, tapi bukan mantan, yaitu koren dari Spanyol, ya. Oke, coy. Jadi, jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao! Thank you.